Ibu kota negara Korea Selatan adalah Pyongyang. Sila keempat dari Pancasila adalah siapakah orang terkaya di Indonesia? Dennis Chayesta. Seberapa goblok lu? Hai, ada Yunis. Hari ini Yunis dan gue akan mengadakan acara Seberapa Goblok Lu? Nah, acara ini namanya Seberapa Goblok Lu. Di sini kita harus mengetes seberapa goblok lu, seberapa goblok gua. Nanti yang tergoblok dapat duit. Oke. Tapi dari muka lu sih kayaknya pintar, mirip mantan guru BP. Oh gitu. Gua di sekolah sih juaranya paling akhir sih. Yang akhir ya? Ya itu termasuk capek, ini. Ya? Termasuk juara lah setidaknya. Juara. Yang penting juara, walaupun paling akhir atau yang pertama, yang penting juara. Lebih ke malu-maluin. Enggak dong, itu prestasi. Yang penting lulus, oke? Okay. Pertanyaannya pertama. Yang pertama, dijelasin. Pertama ini kita 3 level. Pertanyaannya 3 level, susah, sedang, gampang. Okay. Yang pertama ini kita tulis. Tulis, oke. Pertanyaan pertama, pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan tiap berapa tahun sekali? Hah? Suaranya ya, Suaranya penonton bayaran ya. Suaranya ya, jangan lupa. Jangan dibenerin, curang nih. Oke, silakan tunjukkan jawabannya. Itu Piala Dunia. Ya, 5. Pemilu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Emang iya? Lu kali yang goblok yang ngasih pemilunya. Oh iya ya. Nanti kita pemilu sama 2024. Nih, kalian sebagai penonton bayaran ini suaranya dong, guys. Tepuk tangannya. Pertanyaan kedua. Cerita rakyat yang menceritakan tentang hewan atau binatang disebut. Apa? Kok langsung susah sih? Ceritaan apa? Cerita rakyat yang menceritakan tentang hewan atau binatang disebut. Ada ya cerita? Iya benar. Cerita apa? Cerita rakyat yang menceritakan tentang hewan atau binatang disebut. Capek. Silakan tanya jawabannya. Paling gundak. Sampuria. Jawabannya adalah Fabel. Oh, Fabel itu bukan tempat dugem ya? Pertanyaan ketiga, presiden pertama Indonesia adalah keterlaluan nih. Kok kalau ada keterlaluan nih? Gampang nih ngasih per. Ini temen gue deh. Soekarno, benar. Sekarang kita masuk level 2, pertanyaan gantian. Jadi kalau misalnya pertanyaan pertama untuk Yunis, kalau bisa jawab dibales sama Dennis. Pertanyaan pertama. Setiap tanggal berapakah diperingati Hari Pahlawan? 28. Gini ya. Salah. Sekali lagi. Setiap minggu. Oke, Dennis bisa jawab. 28 Oktober. Salah, 18 Oktober. Salah. 17 November. Salah. 17 Agustus. Salah. Terakhir Stadion Persibaya. 12 November. Salah. Yang benar adalah 10 November. Anjing. Pertanyaan kedua untuk Dennis. Ibu kota negara Korea Selatan adalah Pyongyang. Selatan. Oh anjir. Oh iya, gue ingetnya. Nih, Kim Jong. Seoul. Oh, Seoul. Gue dengernya, gue ingetnya kok. Suami gue tuh Kim Jong Un. Pertanyaan ketiga Yunis. Nama tokoh tupai dalam serial SpongeBob SquarePants adalah? Yang pakai WH keren. Siapa? Sandy. Benar. Keempat untuk Dennis. Sila keempat dari Pancasila adalah. Oh,
Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah. Berbe. Ayo jadi sejauh. Mikir. Itu gue lupa anjing. Lupa. Ini udah lama gak sekolah aja, gue agak bodoh ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, itu sih kok mau ikutin dulu. Oh iya. Nomor satu aja gue lupa, banyak loh yang lompat. Apa ya? Dua apa ya? Dua. Hai guys. Dua apa? Kemanusiaan? Pancasila. Satu. Ketuanya. Dua. Tiga. Satu Indonesia. Empat. Permusyawaratan. Permusyawaratan dan keadapan. Kemanusiaan ya? Permusyawarahan. Capino kemanusiaan. Kata pertamanya kerakyatan. Kerakyatan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pyongyang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bagi seluruh rakyat. Hampir benar. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Capek loh. Gue kayaknya gak bisa di Indonesia lagi deh. Gue mau pindah ke Jepang. Ayo kita masuk ke level 3, pertanyaan rebutan. Siap. Pertanyaan pertama. The Beatles merupakan grup band dari negara? US. Salah. Amerika. Salah. Afghanistan. Ayo lagi ya, bisa ya? The Beatles? The Beatles ya, Korea. Salah. Belanda. Salah. Hah? Indonesia. Enggak, The Beatles mah di Amrik. Di Inggris. Yeah. Hey. Ini satu poin. The Beatles. Yang kedua. Apa judul single terbaru dari Denny Sarista? Tukang nimbrung. Yeah. Pertanyaan ketiga, masih seputar lagu. Lagu Heal the World dipopulerkan oleh Michael Jackson. Benar. Heal the world, make it a better place for you and for me. Kenapa udah kuping anjing? Pertanyaan selanjutnya, hitung-hitungan ya. Lagu TikTok dong. Berapakah hasil dari 2 ditambah 3 kali 4 kurang 1? Yang bisa jawab cendela langsung. 19. Hah? Enggak mungkin. 15. Salah. Hah? Salah, cuy. Ayo, 23. 2 ditambah 3 kali 4 kurang 1. 19. Salah. Enggak mungkin ya. 2 tambah 3 5. 5 kali 4. Salah. 5 kali 4 20. 20 kurang 1 19. 13. Benar. 13. Perkalian sudah 2. Oh, anjing. Iya, gue pada dulu. Bu guru desa. Pertanyaan berikutnya. Siapakah nama teman Nobita yang berbadan besar dalam serial Doraemon? Giant. Benar. Pertanyaan berikutnya. Seputar film ya. Pemain nomor berapakah yang menjadi pemenang dalam serial Squid Game? Yunis. Pemain nomor berapakah yang jadi pemenang dalam serial Squid Game? Yang terakhir 63. Salah. 1. Oh. Itu 3 digit ya? 3 digit. 3 digit. Oh. 063. Salah. 069. Salah. 69. Salah. 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 Hey, kayak gitu dong. 2. 02. 002. Clue ya. Nomor pertanyaan 4. 403. 462. Salah. 463. Salah. 413. Salah. 402. Salah. 460. Salah. Kenapa jawaban sih? Yang benar adalah 456. Pertanyaan berikutnya. Cewek. Yang cowok. Danau terbesar di Indonesia adalah
Danau. Di Indonesia? Iya. Toba. Benar. Hey. Pertanyaan terakhir. Siapakah orang terkaya di Indonesia? Dennis Caresta. Boleh tahu. Ayo bisa yuk. Raffi Ahmad. Salah. Raffi Ahmad. Baimu. Salah. Baimu. Yunis. Amin. Salah. Yang punya jagung. Iya namanya? Nama belakangnya apa? Itu pacar gua siapa? Bambang. Bukan Bambang. Itu pacar iya, yang punya jagung. Namanya? Hartono. Benar. Yep, yang di episode kali ini yang punya jawaban benar paling banyak adalah Dennis. Yeay! Hari ini ya pemenang siapa yang tergoblok adalah Yunis. Yeay. Yeah, anak udah goblok dari semenjak di embrio. Capek. Terima. Capek Anda karena Anda tergoblok jadi dapat hadiah 500.000. Makasih. Ini game-nya agak ini ya, agak beda dari yang lain. Orang goblok dapat duit. Iya, benar. Itu ya. Karena orang goblok juga butuh rezeki. Oh.